Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang pusing ya untuk motor motor apa ini? Motor Scoopy, teman-teman. Kendalanya ngadat. Ini masalahnya sepele tapi emang agak pusing, teman-teman, kalau nggak tahu ya. Bagi teman-teman untuk Scoopy ya. Kendala motor berbobot itu ada banyak, teman-teman, kendalanya. Yang pertama biasanya di karburator. Karburatornya kotor, teman-teman. Karburator vakum ya. Biasanya kotor gitu di apa? Di vakumnya itu anu ngadat, teman-teman. Untuk masalah kedua biasanya di ini, teman-teman, selang hisap ya, selang hisap bensin ini. Ini juga biasanya sering pecah di sini, di bagian selang ini sering pecah, teman-teman, karena ketarik-tarik ya. Kalau nggak seling hisapnya ini bisa jadi di seling hisap di apa ini yang sebelahnya ini ya, teman-teman. Juga kalau belum ketemu, teman-teman, bisa jadi di kabel pulser, teman-teman. Cek kabel pulser ya. Ini untuk kabel pulsernya ini ada tiga warna, yang pulser warna biru biru putih, kalau nggak biru kuning biasanya, teman-teman. Ini ada tiga kabelnya, yang satu putih, yang satu kuning, yang satu biru putih. Itu yang biru putih pulser. Kalau ini belum ketemu juga ya, teman-teman, itu bisa jadi di ini tutup businya ini basah. Tutup busi basah bisa menyebabkan rebut juga, teman-teman. Untuk masalah yang terakhir biasanya di sini, teman-teman. Ditutup tangki ya, teman-teman. Jadi kondisi bensin yang arah ke karburator itu enggak turun, teman-teman, karena vakum di tutupnya ini, teman-teman. Tutupnya ini bolongan, setiap tutup tangki pasti ada bolongan angin-angin, teman-teman. Mana ya bolongan angin-angin? Pokoknya di dalam sini ada bolongan angin-angin. Itu biasanya tertutup. Jadi tangkinya vakum, nggak bisa narik udara dari luar ya. Jadinya bensin nggak mau turun. Oke, bagi teman-teman yang pusing ya, mungkin bisa dicoba cara-cara yang saya biasa lakukan ya, teman-teman. Saya nggak lakukan pembetulan ini, teman-teman, karena ini juga udah jadi motornya. Ini juga tadinya masalahnya berapa, teman-teman. Ini udah saya cek semua, ternyata yang treble di tutup tangkinya itu, teman-teman. Tutup tangkinya vakum ya. Untuk tutup tangki yang vakum bisa dicek begini caranya, teman-teman. Jadi tutupnya dipasang ya. Kita kocak-kocak gini, teman-teman. Itu dibuka, dia berbunyi, teman-teman. Ini karena bensinnya sedikit jadinya nggak bunyi ya, teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu, teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.